And yang ketiga adalah isu Yahudi. So ada orang yang mempertikaikan tentang Holocaust. Holocaust ni adalah pembunuhan beramai-ramai yang melibatkan 6 juta orang Yahudi yang telah dibunuh. And orang cakap benda ni benda yang tak betul dan hanya salah faham yang menyebabkan orang Yahudi ni marah dengan statement yang dikeluarkan setengah orang ni bahawa benda tu cuma nak salah faham, tapi sebenarnya tak, sebab benda tu sangat betul ke tak kita pun tak sure mana satu kan, tapi ada yang cakap tak betul, ada yang cakap ya. Tapi Chomsky dia tak marah, dia tak apa, dia just cakap benda tu kita tak tahu betul ke tak. Fact is one thing dah kita, tapi bila yang penting adalah suara orang tu, kita tak boleh tentang dia. Macam dia support the freedom of speech, so dia tak nak cakap dia atau tidak terhadap apa yang orang suarakan, and dia terima benda tu sebab dia kata freedom of speech ni penting, walaupun benda tu benda yang tak enak kita nak dengar, tapi kita kena terima juga benda tu. So freedom of speech is not all about benda yang kita nak dengar, tapi ia juga termasuk benda yang kita tak nak dengar. Ha, itu dia apa yang dinyatakan oleh Chomsky sendiri. Dia ni support lah freedom of speech ni. For him, hak bersuara ni bukanlah kita nak dengar benda yang kita nak dengar je, tapi kita kena dengar benda yang kita tak nak dengar juga. Ha, so itu apa yang dia cakap. Walaupun dia ni sebenarnya seorang Yahudi juga, so dia pun macam, yelah sebagai Yahudi kita akan marah benda tu lah. Tapi disebabkan dia ni open with freedom of speech, so dia terima benda tu dengan hati yang terbuka. And dia tu akan statement macam tu yang buatkan orang rasa wow. Ada juga orang rasa macam, oi, kau Yahudi tapi kau tak sokong pun orang Yahudi macam ni. Macam ni lah. So biasalah orang ramai. And second thing pasal Yahudi adalah isu Amerika support Israel lebih daripada berlaku adil terhadap Palestin. Chomsky ni dia tidak bersetuju yang Amerika sebagai penyelesai masalah antara isu Israel dan juga Palestin. And kerana memang ketara sangat lah yang Chomsky rasa, yang macam dia rasa Amerika ni ketara gila pro Israel, and dia memang tak nampak sangat anti Palestin. So benda ni membuatkan di mana Amerika ni sebagai penyelesai masalah telah menjadi masalah kepada Palestin dan juga Israel, sebab benda ni tak pandai habis disebabkan Amerika sendiri. Itu apa yang telah dikritik oleh Chomsky pada masa itu.